Cek sound BSA Seclap. Ini tutorialnya, carikan top sehernya dulu. Nah, udah pas, get no ilur. Tadi motor ini bekas Perang Dunia Kedua tahun 1941 ya. Pung mesin CC 600 CC. Ya. Ini saya klep samping lur ya. Nah, jadi flathead. Kopnya tipis. Biasanya motor klepnya itu ada di atas. Ini ada di samping. Nah, ini yang paling langka lagi ini ada gearbox yang paling tua, memang gearbox untuk Perang Dunia Kedua untuk seri BSA itu adalah gearbox Konde. Ini gearbox Konde. Nah, ya tetap rem ada di sebelah kanan, lor ya. Kayak rem persneling ada di sebelah kanan. Untuk rem ada di sebelah kiri, ya. Nah, ini filter udara. Biasanya filter udara dikasih apa selang ke sini, biar debu-debu tidak masuk. Soalnya di era Perang Dunia Kedua itu pasti jalanan bukan aspal lur ya. Nah, untuk biar karbunnya tidak kotor dikasih selang. Ini tromol belakangnya masih tromol payung. Utuh lur ya. Uji-ujinya uji besar. Kita lari ke belakang. Nah, untuk suspensi udah nggak ada suspensi ya tahun segituan. Ini pakai spare. Nah, pakai spare. Untuk ini decoupling, ini udah dirubah ke CDI lur ya. Jadi udah gak gampang macet lur, kita sudah pakai CDI Shogun DC lur ya. Ini magnetnya pakai Mio. Pakai aki. CD-nya di sini. Ini untuk emblem ori ya. BSA Kuningan. Untuk shock breaker depan itu pakai rigid cangkrang. Jadi yang shock ini aja. Tromol depan itu payung lur ya. Jadi itu lur ya. Untuk yang nganu ini jangan yang ini ya. Pesanan orang Bali. Ini untuk lampu depan. Mati lur ya. Coba dicek sound lagi. Nah, cok digas lho, ini lantik. Oke lor ya, yang ada info motor-motor gini atau yang cari motor Perang Dunia, saya ready lur. Oke. Okay.